Bilal Ataya, anak bungsu Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sosok Bilal Ataya, baru-baru ini, terlihat kembali menjadi sorotan kalangan warganet. Bilal Ataya, terlihat kembali menemani sang ibunda Umi Pipik berdakwah. Momen tersebut, terlihat diabadikan Umi Pipik, di laman sosial Instagram miliknya. Pada Rabu, tanggal 20 September tahun 2023, Umi Pipik terlihat mengunggah sebuah feed story Instagram. Momen saat Umi Pipik, bersama sang anak Bilal Ataya, berada di sebuah masjid Babu Salam. Diketahui saat itu Umi Pipik tengah mengisi acara kajian di Masjid Babu Salam, Makassar. Bersama sang anak bungsu Bilal Ataya, Umi Pipik terlihat duduk bersama sang anak di hadapan jemaah. Umi Pipik terlihat menyampaikan dakwahnya untuk semua jemaah yang hadir di masjid tersebut. Tak hanya Umi Pipik, sang anak Bilal Ataya pun turut menyampaikan dakwahnya. Mengenakan pakaian gamis berwarna coklat muda dengan peci berwarna putih. Sosok anak bungsu Umi Pipik tersebut, tak hentinya menjadi banyak perhatian jemaah kajian tersebut. Bilal Ataya terdengar sangat mahir dalam berdakwah, sama seperti sang ibunda Umi Pipik. Bahasanya yang sopan dan santun, terdengar sangat ramah dalam menyampaikan dakwahnya. Suatu hal yang kita inginkan, maka harus berusaha. Apabila kita ingin masuk surga, harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Karena apabila kita ingin sesuatu tanpa ikhtiar, gak mungkin hal itu akan terwujud. Apabila kita ingin postur badan yang bagus, berotot, kita harus ada ikhtiarnya. Gak mungkin lah, ya Allah, aku pengen badan aku bagus, besoknya langsung bagus, itu gitu, itu gak mungkin. Ya Allah. Dan kondisi kita, Allah selalu ada. Kalau manusia yakin bahwa Allah ini ada, Allah sebaik-baik penolong, maka di dunia itu dia akan menjalaninya dengan apa? Takwa. Apapun ujiannya, dia takwa kepada Allah. Dia yakin kepada Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan. Tak heran, jika banyak dari para jemaah kajian yang turut memuji sosok anak bungsu Umi Pipik tersebut. Bilal Ataya didoakan, bisa menjadi penerus dari almarhum sang ayah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dalam kajiannya, Bilal Ataya terdengar membahas tentang berhusnuzon kepada Allah. Bilal Ataya mengungkapkan, apa yang telah ditetapkan untuk kita, itulah yang terbaik menurut Allah.